Diketahui pada hari Sabtu, 5 Februari di tahun 2022, Andres Adelio membuat Q&A di mana semua pertanyaan akan dijawab oleh Andres Adelio. Lalu di sini ada pertanyaan yang cukup unik ya teman-teman, di mana ada salah seorang masyarakat Indonesia yang bertanya, "Kakak, kenapa keluar dari film Putri untuk Pangeran?" Atau lebih tepatnya, kenapa Andres Adelio harus keluar dan meninggalkan sinetron dari Pupa, yaitu Putri untuk Pangeran? Dan mungkin sebagian besar dari kita semua telah mengetahui alasan Andres keluar, karena Andres mempunyai sinetron baru yang menjadi peran utama di dalam sinetron Anak Jalanan A New Beginning. Tentu saja perubahan besar yang dilakukan oleh Andres Adelio membuat Andres harus meniti karirnya dari nol lagi ataupun dari bawah. Dengan kata lain, Andres Adelio harus bisa memperkenalkan dan juga membuat sinetron terbaru dari Andres Adelio dicintai dan juga dikenal oleh banyak orang. Bahkan sinetron dari Andres Adelio, yaitu Anak Jalanan A New Beginning, untuk rating terakhir kali mendapatkan 0,9 nih teman-teman. Meskipun sempat naik turun di antara angka 0,9 sampai 1,1. Dan kalau kita berbicara mengenai sinetron dari Andres Adelio sebelumnya, yaitu Pupa, di mana untuk sinetron Pupa, yaitu Putri untuk Pangeran, selalu berada di top 5 besar menjadi program TV favorit masyarakat Indonesia dengan jumlah rating sebanyak 2,7. Tentu saja keputusan dari Andres Adelio meninggalkan sinetron dari Pupa, yaitu sinetron yang dicintai oleh masyarakat Indonesia, merupakan keputusan yang berat dan juga keputusan yang besar ya teman-teman. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi sinetron dari Andres Adelio bersama Andres Adelio. Dan mungkin kalau kita berbicara mengenai acara Putri untuk Pangeran, di situ dikabarkan Pangeran telah meninggal dan hadir sosok baru ya teman-teman, yaitu Karel Bramasta dengan peran baru. Jadi teman-teman bisa mengikuti acara Pupa karena jalan ceritanya akan menjadi lebih menarik lagi. Maunya sih gitu, tapi masih kerja. Gimana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih, Kak? Sehat terus anak baik, jangan sakit. Tapi suaranya udah begini nih. Lu juga J, sehat-sehat terus, kreatif terbaik, kangen banget syuting sama JJ. Nanti next ya, kita kembali bergoyang. Mas Andres, rasa syuting mau kemana hari ini? Maunya sih kita kopdar, Dit, di R&B, tapi Aditnya sibuk mulu, Adit gak datang-datang nih, kacau, sombong. Kakak kenapa keluar dari Putri untuk Pangeran? Sebenarnya bukan keluar, karena memang masih satu rumah, MNC Picture memberikan tawaran baru, kesempatan yang lebih bagus, yang lebih besar. Jadi akhirnya aku memutuskan, karena hidup itu pilihan, aku ambil Anak Jalanan gitu. Entah di mana dirimu berada, tanpa terasa. Ternyahok lah, di mana dia? Kita doakan dia ke Condet ya. Bang, Condet itu daerah mana? Condet itu namanya daerah elit, ekonomi sulit. Nanti kalau mau tahu Condet, ya patokannya tuh tukang parfum. Nanti di Sherlock deh. Kalau udah di Sherlock harus datang ya.